Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yano Adi Tricayono di channel YouTube Yano Adi Bonsai Blitar. Hari ini saya bersama bahan bonsai sancang, yaitu bahan bonsai mame ya teman-teman. Ini adalah bahan yang kemarin sudah saya videokan waktu pengulangan akar bersama gerak dasar. Dan saya akan mengontrol akarnya sudah mulai tumbuh merata. Sekarang tinggal satu yang harus saya potong dan saya akan memotongnya. Jadi untuk prosesnya, yaitu langkah-langkahnya kita bersihkan terlebih dahulu. Kita pilihin akar-akar yang dari dalam, perangkatnya dari dalam. Jadi untuk bahan ini nantinya juga sudah ada pemotongan di atas, bagian atas rencana saya di bagian tangan sebelah kanan itu sudah imbang. Nanti akan saya potong sekaligus dan nanti akan saya kembalikan lagi tanahnya. Jadi tetap saksikan prosesnya, jangan di skip. Selamat menonton. Nah sementara seperti ini dulu ya teman-teman hasilnya. Tadi ada pemotongan di tangan sebelah kanan dan ini pucuknya saya los, dan akarnya juga saya potong yang kemarin saya sisakan. Untuk video yang dulu saya nanti saya bagikan di deskripsi. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya biar saya terus semangat untuk membuat video-video tentang perbonsaian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.